Materi kuliah umum kali ini memang sengaja dikhususkan kepada mahasiswa S3 ini dalam rangka untuk lebih awal, ya. Walaupun kita sudah memberikan materi kuliah atau mata kuliah yang namanya metode penelitian hukum dan penulisan disertasi, nah itu secara teoritis, tapi nampaknya mahasiswa perlu ada perbandingan dari guru besar lain yang ya memberikan nuansa nuansa baru sehingga menggugah para mahasiswa S3 untuk ya bergeliat mulai mempersiapkan diri untuk menyusun proposal. Nah kebetulan sekarang mahasiswa angkatan pertama ini kan berjumlah 20-an orang, itu sudah menginjak ke semester 2, lalu ada mata kuliah metode penelitian dan penulisan disertasi. Nah di semester 3 kita berharap mahasiswa ini sudah mulai ya, menyusun pra-proposal, lalu kemudian proposal itu sendiri, dan setelah nanti diuji lulus dalam 1 tahun ke depan, baru mereka disebut dengan kandidat doktor, kemudian melangsungkan penelitian-penelitiannya sampai nanti ada seminar hasil, lalu ujian tertutup, dan pada akhirnya ujian terbuka. Nah, pengalaman dari guru besar dari luar memang sangat dibutuhkan. Di masa COVID ini kami kan tidak bisa studi banding kemana-mana. Lalu secara perorangan dari Brawijaya ke Bali nampaknya ini tidak terlalu menyulitkan, ya dekat. Dan kebetulan sudah ada kerjasama kami dengan Brawijaya. Ini sebagai wujud implementasi MOU antara rektor dengan rektor, lalu fakultas dengan fakultas, satu dengan program studi S1, S2, S3, maka alangkah baiknya ketika beliaunya juga kita undang dalam rangka mengisi bagaimana menulis atau melakukan penelitian dari mulai proposal, nanti meneliti, akhirnya membuat disertasi. Tentu di dalamnya mengandung juga unsur tata cara menulis seperti apa disertasi itu agar mahasiswa yang tepat waktu 3,5 tahun bisa meluluskan dirinya. Nah, setidak-tidaknya dalam 7 tahun. Nah, itu. Nah, ini sangat dipentingkan bagi kami, apalagi prodi baru, dan ada kewajiban memang menjaga, meningkatkan suasana akademik ini menjadi lebih kondusif, ya, atmosfernya, sehingga mendatangkan guru besar tamu dari luar ini adalah satu nuansa yang sangat baik untuk di musim pandemi ini supaya ada membangkitkan. Karena mahasiswa yang cuma 20, lalu kemudian di ruangan ini kapasitasnya adalah 80-100, nampaknya social distancing, ya, termasuk protokol kesehatan kita utamakan.